Mr. Lik bersama rekan seperbincangan gue, Bang Tirta. Nah, kali ini kita bakal menyaksikan Dream Serlik antara Sujito Suntoro melawan Sofyan Hari. Nah, Bang Tirta nih, kita berbicara dikit tentang Sujito Suntoro. Ada siapa nih di dalamnya? Oke, Sujito Suntoro sendiri pasti yang kemarin dia kalah ya. Kalah. Kalah itu dia tetap menurunkan. Yang pertama adalah Uchiha tetap main, yep. Dan tambah lagi sekarang pemain seniornya bukan Sahar. Kemarin kan Sahar. Oh, kemarin Sahar. Sekarang pemain seniornya dia ada Ramdhani Lestaluhu. Ada Ramdhani Lestaluhu. Jadi ada Ramdhani Lestaluhu, dan dia tetap ada strikernya Sultan Jito, dan ada Uchiha, ada apa? Adi Rifki. Terus kalau tim Sofyan Hadi ini dia tetap memperankan main kayak macam Vigo Sabta, tapi kayak Vigo Sabta dicadangin dulu ya. Dan dia ada juga pemain seniornya Otter Yuta juga dicadangin. Dia mungkin dia masih mungkin pemain yang udah bilang itu bule. Iya, Kalimis. Jadi mungkin nih Bang, pelatih dari Sofyan Hadi pertandingan kali ini dia lebih mempercayakan Kalimis. Oke, okay. Karena kemarin sudah menurunkan Vigo Sabta, kali ini Kalimis yang diturunkan. Okay. Nah, itulah dia adalah ulasan-ulasan dikit para pemain-pemain yang akan bertanding sore hari ini. Betul. Nah, gue juga mau ngingetin kalau klasmen sementara ada Tan Yong Hao di posisi pertama dengan poin 7 dan disusul sama Nur Alim dengan poin 4 di posisi kedua, dan di posisi ketiganya ada Iswadi Idris dengan poin 3, dan posisi 4 ada Sofyan Hadi dengan poin 2. Sujito Suntoro yang kali ini bermain berada di klasmen paling bawah. Oke, okay. Sujito sendiri dia sudah pertandingan yang keempat untuk saat ini. Mau arah ke pertandingan keempat, karena dia harus apakah dia harus menang, apakah karena memang dia masih di peringkat bawah dan banyak yang terjadi ya nih. Yes. Terus kalau tim Sofyan Hadi justru lucu dia tim yang nggak pernah menang, nggak pernah kalah. Doainnya remis dua kali main, dua kali seri. Yeah. Jadi posisi dia di atasnya dari Sujito Suntoro dengan poin 2. Jadi ini pertandingan yang gue bilang bahwa pertandingan yang perebutan dari perebutan misalnya dari peringkat bawah. Benar, karena seperti Sujito Suntoro harus untuk ya kalau kalah minimal ini jangan sampai mungkin lah gitu. Iya benar bang. Bersiap-siap lalu melakukan sesi foto-foto. Nah, kita lihat. Oke, kali ini bola sudah berada di tengah lapangan dan inilah dia kick off babak pertama Dream Kisruling 2021 dengan Sujito Suntoro dan Sofyan Hadi, dan Sofyan Hadi memakai kostum merah-merah dan Sujito Suntoro dengan kostum ungu-ungu. Yo, gimana Bang Tirta? Seperti biasa kita berbincang-bincang mengenai Dream Kisruling ini. Ya, tim Sujito Suntoro mau nggak mau mereka harus menang ya. Karena mereka ada di tim paling bawah. Paling bawah. Dengan juga di mereka baru udah dengan ini dengan 4 pertandingan. Ya karena itu dia Bang, kan sudah berkali-kali juga si Sujito Suntoro kita bilang berbenah. Dan semoga di pertandingan hari ini sang pelatih dari Sujito Suntoro sudah berbenah tim dan bisa memenangkan pertandingan sore hari ini. Betul. Nah, ini kita lihat yang udah dari anak-anak Sofyan Hadi nampaknya ya. Sudah mulai membangun manja serangan Yogi. Udah mulai santuy-santuy dikit megang-megang bolanya. Berbeda dengan pertandingan kemarin seperti kita lihat kalau dari tim Iswadi Idris bermain dengan teknik tiki taka. Kali ini Sofyan Hadi lebih bermain dengan individunya para pemain-pemain belakang juga kalau dilihat. Iya, sepertinya Sofyan Hadi juga apa mungkin karena melawan dari Sujito Suntoro, tapi beberapa pemain yang memang kunci seperti Muhammad Ferrari, Sofyan Putra, ada Vigo Sabta itu udah diturunin ya. Jadi terus bahkan seorang kipernya Bakir Tarigan juga tidak dimainin ya. Tidak dimainin. Kita lihat apakah strategi ini untuk menahan atau memang coba untuk beberapa pemain-pemain baru yang di posisinya, semoga aja ini menghasilkan yang bagus ya. Bagus. Mungkin nih Bang, karena kalau dari tim Sujito Suntoro ini kan sudah kalah seri kalah, dan tim si Sofyan Hadi ini sudah menelan hasil seri. Betul. Selama 2 kali ya Bang. Nah, mungkin kedua para pelatih ini udah sama-sama panas kayaknya di pertandingan ini bakal panas, karena itu bakal menentukan siapa yang tidak paling terburuk. Ya itu dia kayak Sofyan Hadi juga harus berpikir keras ya, karena mereka baru dapat juga, walaupun mereka baru 2 kali main kemarin, ya 2 kali seri, tapi ini harus bagaimana cara mereka dapat memenangkan pertandingan juga. Jadi ini pertandingan yang menurutnya memperbaiki kesemen dari mereka ya. Iya benar. Ya karena
sekarang waktunya, waktu terakhir bagi Sugito Sutoro untuk memperbaiki posisi. Betul. Itu mau nggak mau dia harus menang di pertandingan hari ini. Betul, karena kalau dia menang pertandingan sekarang, dia akan mendapatkan poin 4. Poin 4. Jadi mungkin dia akan naik tingkatnya ya. Benar-benar. Nah, kali ini kita lihat balik lagi ke dalam game. Nampaknya ada tendangan bebas yang dilakukan untuk tim Sofyan Hadi, Bang. Kali ini diambil oleh pemain dengan kaki kiri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju nampaknya? Tenang-tenang dia. Sudah tenang banget. Kali ini anak-anak dari si Sugito Sutoro yang sudah hampir belum pernah menang ya, Bang. Yang belum pernah menang kali ini sudah mulai menyerang. Kali ini ada siapa? Dan shooting. Dan. Oh, dengan mudah penjaga gawang keluar dari sarangnya, Bang. Ini sangat disayangkan ya, ada peluang yang bagus dan sangat bagus itu bisa lewat sendiri. Cuma sayang penyelesaian akhirnya. Penyelesaian akhirnya masih belum sempurna ya. Itulah kekurangan dari tim Sugito Sutoro kemarin, makanya dia sekarang diisi dengan pemain senior Randal Estalu. Karena butuh orang yang bisa mengkomandoi pada saat dia serang. Sebagai jantung ini serang mungkin Bang Randal ini ya kan. Karena kalau kemarin kita lihat si Sugito Sutoro ini kan memakai kiper dari senior, ya terbukti mereka tidak bisa memaksimalkan pemain-pemain depan. Bukan nggak bisa memaksimalkan, belum bisa memaksimalkan pertandingan. Nah, kali ini mungkin Sugito Sutoro dengan teknik yang berbeda. Mungkin kalau kemarin mereka melakukan shooting-shootingan dari jarak luar kotak penalti, mungkin kali ini mereka lebih ke taktik dalam finishingnya, Bang. Betul. Okay. Tadi beberapa kali, ada satu kali baru mulai dari orang lewat ke depan. Jadi kayaknya mereka akan berusaha untuk menyerang teman masuk ke dalam. Benar. Menusuk lebih, menyerang lebih menusuk. Oke, kali ini kita lihat pertandingan antara Sugito Sutoro melawan Sofyan Hadi, dan kali ini bola masih dikuasai oleh anak-anak Sofyan Hadi. Kembalikan ke kiper kepada Angga Irawan. Oh iya, Angga Irawan ini kostumnya kuning juga ya. Kuning beda sih, kuning dan orange, merah. Oke, kali ini masih anak-anak Sofyan Hadi mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke sektor sebelah tengah. Wih, ini kemana-mana dia sekarang. Nah, ini bakal serangan dari siapa nih? Wah, dan. Masih melebar sekiranya 2 jengkal mungkin. Itu kalau dihitung peluang sudah dapat 2 peluang. Dan memang itulah kenyataan bahwa kita belum bisa tim Sofyan Hadi belum bisa untuk menghasilkan gol. Dan ini juga catatan khusus buat Sofyan Hadi, menit-menit awal sudah 2 kali kecolongan. Sudah 2 kali kecolongan ke serangan. Itu dia, Bang. Itu dia maksud gue bilang tim Sugito Sutoro ini di pertandingan kali ini sudah agak mulai berbeda dari cara permainan ya. Betul. Mungkin ditambah lagi Sofyan Hadi tidak diperkuat dengan pemain-pemain bagusnya di belakang ya. Iya. Masih ada. Mencari rekan-rekan dari tim Sofyan Hadi. Wow, body checks. Ada body. Dan ini dia. Masih one-to-one game, kita ada yang masuk ke sini. Dan Sabu tidak cuma bisa munggu. Terjatuh tapi kena tangan, jadi handsball gitu. Oh, berarti itu Uchida begini bukan nonggo? Bukan nonggo. Gue kira dia begini. Dia ngasih tau itu hands. Misi gitu. Oh, itu hands. Jadi ini hand pak gitu. Oke, kali ini siapa yang bakal menendang tendangan bebas? Nampaknya Uchida. Mana gitu? Oke, pendek, umpan pendek dia. Oke, masih Uchida. Ke kiri ini dia. Nomor punggung siapa yang dituju? Umpan pindahkan bola ke arah sebelah kanan. Wow, nampaknya tapi pergerakan Sugito Sutoro sudah banyak yang terbaca juga, Bang, oleh back dari Sofyan Hadi. Tim Sofyan Hadi tetap bagaimana caranya dia harus fokus walaupun tanpa pemain-pemain terbaik di sektornya. Oke, ini kali ini serangan lagi dan belum terjadi gol, belum ada yang pecah telur nih, Bang, pakai di babak pertama ini, Bang. Ini masih kedua tim masih mencari selat, masih sama-sama mencari selat. Wow, ini serius apa? Serius, sudah pasti ini serius. Karena mereka terjatuh lama dan tidak langsung terbangun. Nah, dan ditambah lagi tim medis sudah masuk lapangan. Artinya apa, Je? Ini berarti cedera serius, Bro. Dan nyender. Ya, ini dah pemain-pemain muda yang sangat diandalkan untuk menampilkan permainan terbaik dalam kompetisi ini ya. Mau nggak mau harus menunjukkan untuk istilahnya gue di bawah nih kan. Iya, jadi seperti itu, Bang. Bola tertinggal, orang udah lari. Nah, ini dia masih belum bisa menyerang dengan baik nih, Bang, nampaknya Sofyan Hadi. Kali ini ada sebuah peluang, nomor 91 shooting, langsung shooting dan gol.
capek banget, terlalu kiri, itu terlalu kiri, kipernya makin langka sehingga menjadikan pecah telur Sujinto Suntoro yang belum pernah menang. Kali ini mereka berhasil memenangkan di babak pertama nih, 1-0 skor sementara. Iya, gol dari gol sangat bagus ya. Ya, sama ketika dari tengah dihiding dari belakang dikontrol sedikit langsung disuting ya. Iya. Nah, ini kalau melihat Ahmad Syauqi Bang yang golin Bang. Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi. Kaki kidalnya disuting langsung ya. Keren tuh Bang, tendangan dikontrol dulu pakai dempul, terus langsung dribel. Itu gua suka, maksud gua kayak gitu dari kemarin. Dan kali ini lagi-lagi ada serangan kembali anak Sujinto Suntoro, namun sang penjaga gawang keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan si kulit bundar. Sepertinya Sofyan Aldi tergetar ya. Apakah ini kesalahan dari strategi pelatih atau karena mencoba beberapa pemain? Tapi ya itulah tim harus berani mencoba juga sih. Tim harus berani mencoba. Tapi di situ gua agak bingung juga karena tim Dava itu main di posisi back di samping. Karena biasanya dia di gelandang bertahan. Gelandang bertahan, dan kali ini mereka bermain di posisi back ya Bang. Betul. Nah, itu dia tapi tadi gol bener cakep tuh Bang. Itu yang gua tunggu-tunggu dari pertandingan awal, gol-gol spektakuler yang bisa bikin gua bergairah, bisa bikin gua mengeluarkan amarah. Oke, kali ini dengan kaki kirinya ada dan masih heboh banget serangan. Kalau gitu beda loh, kalau bisa loh bola kayak gitu gak dikerubutin loh. Kalau di kampung tuh udah kayak gitu jatuhnya mosing ya. ya peluang peluang dan keberanian juga apa kiper dari tim Sujinto Suntoro juga dari Anggita ini lumayan ini ya. Berani. Pasti berani. Kalau dia enggak berani dia udah cedera serius. Gua cedera serius kemarin. Kali ini kameramen ngapain di belakang bola? Dan bolanya disorot dong. Oh iya. Mungkin itu bapak kameramen kan bete emang. Dia di situ-situ mulu. Akhirnya disorot-sorotin bola. Waduh, dan kali ini mulai serangan lagi dari anak-anak Sofyan Hadi. Masih belum menyerah, masih penasaran kenapa belum tercipta lagi gol. Dan kali ini mulai serangan dari anak-anak Sujinto Suntoro. Siapa yang masih ada Sultan Jiko nampaknya? Oh, masih bisa dibabat. Masih dibabat oleh Sofyan Hadi. Kacau nih. Nah, ini dia. Nah, Sofyan Hadi masih balik lagi, dia nggak menyerah juga ya? Iya, karena memang ketinggalan 1-0 itu mereka harus berusaha untuk ya, mereka harus berusaha untuk nyerang menyamakan kedudukan. Iya, setuju. Nah, ini dia Uchida berhasil lewati, namun bola masih terlalu deras menuju sang kapten, yaitu masih mencari rekan-rekan yang menyuruh up. Nah, itu dia sudah dilakukan tendangan jauh ke tengah. Oh, ada perebutan di sana, kita lihat. Masih menang perebutan anak Sujinto Suntoro, dan kali ini Sultan Jiko, masih Sultan Jiko, dan gol! Nukik, api, tendangan, julung-julung, semuanya masuk, dicungkil, dilewati, kagak nyampe si kipernya Bang Tirta. Edan di pertandingan. Itu dia ya, ternyata terlalu asik nyerang, terlalu asik. Iya. Terlalu asik ngepres gitu, akhirnya ketika serangan balik bola di lor depan lewat satu orang, akhirnya satuan kiper akhirnya seperti ini lah. Dan ini termasuk salah satu juga gol indah ya. Iya, gol indah juga kemana dicukil gitu ya. Dan ini dia, gue mau ingetin buat anak-anak Sofyan Hadi, inilah resiko kalau kalian terlalu fokus menyerang dan lupa caranya bertahan. Asik. Soalnya biar bagaimanapun kita boleh nyerang, tapi jangan lupa cara bertahan dong. Kalau selamanya kita menyerang, semakin jauh ya. Yoi, benar. Dengan skor 2-0. 2-0. Dan kali ini, peluit babak pertama sudah dibunyikan oleh bapak wasit berbaju yellow. Go. 2-0 kedudukan sementara diungguli oleh Sujinto Suntoro. Dan gol diciptakan oleh Ahmad Syauqi dan Sultan Jiko. Bang Tirta, gimana nih serunya babak pertama jalan? Iya, ternyata Sujinto Suntoro benar-benar membawa berkah dan penyerang dari selatan. Karena memang ketika 3 pertandingan sebelumnya, kelemahan dari Suntoro itu adalah finishing dan kreatif serangan. Dan akhirnya terbukti dia memegang kendali serangan dengan datangnya Ramdhani Salubi di posisi tengah, akhirnya dapat kecolongan, dapat mengeluarkan dua gol. Nah, Bang Tirta nih,
Berarti gimana nih evaluasi untuk pelatih Sofyan Hadi agar di babak kedua mereka bisa menyamakan kedudukan atau bisa mengungguli kedudukan? Iya, yang pasti yang jelas itu adalah kesalahan dari pertahanan ya. Yes. Apa peluang dari pertahanan salah. Kalau menurut gua sih harusnya memang segera untuk memasukkan dari namanya Ferrari, kedua Octavio Dutra pemain senior, karena untuk menciptakan ketenangan di belakang. Ketenangan di belakang. Karena berapa peluang serangan balik ada beberapa tidak ada bisa menghadirkan ketenangan di belakang. Nah itu dia, berarti kalau tadi kita lihat gol, dua gol itu tercipta dari luar kotak penalti atau dari gol jarak jauh ya bang, pemain jarak jauh. Nah gue masih mau ngasih tahu nih buat yang jauh tapi masih dinanti-nanti ya. Asik. Yang jauh masih dinanti-nanti yaitu kuis. Yo, sepertinya karena para pecinta sepak bola Jakarta tentunya di Jackmania masih pengen dapetin hadiah menarik dari kita berdua nih bang. Waduh, pasti dong. Dan gue mau ngasih tahu di akhir acara seperti biasa kita bakal bagi-bagi paket ganteng, paket kecil, paket semua buat lu semua. Caranya gampang banget, lu cuma harus teliti dalam menyaksikan pertandingan DCL dan lu pokoknya lu perhatiin nih menit berapa, siapa yang kartu kuning atau siapa yang golin. Nah karena itu adalah menjadi clue jawaban di akhir acara kita. Betul. Nah oke, mungkin banyak nih para pecinta sepak bola Jakarta atau di Jackmania yang udah gak sabar pengen tahu nih akhirnya siapa yang menang nih antara Sujito Suntoro melawan Sofyan Hadi. Nah mungkin buat para lu semua gimana keseruannya, langsung kita saksikan babak kedua Dream Teaser League Persija. Oke, inilah dia kick off babak kedua antara Sujito Suntoro melawan Sofyan Hadi dengan Sujito Suntoro dengan kostum ungu menyerang sektor sebelah kanan dan Sofyan Hadi menyerang sektor sebelah kiri dengan kostum merah-merah Bang Tirta. Iya betul. Waduh, gimana nih Bang Tirta nih? Dari tadi kan udah terjadi 2 gol nih di babak pertama. Apakah akan terjadi gol lagi di babak kedua ini Bang Tirta? Ya harusnya sih Sofyan Hadi bisa dapat gol ya. Maksudnya bisa menyamakan kedudukan, menipiskan keunggulan nanti. Ya, apalagi ditambah sekarang dia udah masuk si Octavio Dutra baru masuk itu Octavio Dutra. Sudah agak langsung menyerang ke depan santri dong. Dia buatnya langsung kagak sabar nih kayaknya Dutra. Ya, sekarang di babak pertama itu dia udah ketinggalan 2-0. Seharusnya di babak kedua ini mereka lebih menyerang all out agar bisa menyamakan kedudukan. Oke, kalau kita lihat lagi nih, kali ini ada anak-anak Sofyan Hadi mulai menyerang. Kita lihat lewat sektor sebelah tengah, nampaknya nomor 9 shooting langsung. Oh, tapi sayang nih bete nih. Yaps. Oke, nih kalau dan kita lihat, wow, masih bermain bola-bola atas nih bete nih kalau begini berapa. Dan kali ini, oh, gol, benar sekali bete. Masuknya Octavio Dutra bisa merobek jala dari Sujito Suntoro di babak yang kedua ini bete. Ya. Dikasih peluang pertama langsung menjadi gol buat Octavio Dutra ya, karena memang fokusnya langsung nyerang semua, langsung Octavio Dutra bisa sampai depan gitu, karena mereka ketinggalan 2-0 dan sangat riskan kalau mereka mau bertahan. Apa mungkin itu dia anak-anak dari Sofyan Hadi mulai menyerang awal karena mereka sudah tertinggal 2-0 kan bete nih kalau kayak gini nih ya, jadi udah nggak ngasih anak-anak Sujito Suntoro buat menyerang lagi bete. Ya semoga aja terus ya untuk menekan terus ya, jangan sampai tim dari Sujito Suntoro juga bisa menghasilkan gol, karena bisa menghasilkan gol ya, karena memang harus fokus. Jadi jangan cuma nyerang doang tapi nggak fokus di pertahanan. Di pertahanan. Oke nih, kita lihat lagi anak-anak Sofyan Hadi mulai kembali menyerang lewat sektor sebelah kanan. Kali ini kita lihat bete, namun Sujito Suntoro berhasil merebut. Kali ini apakah bisa menambah gol keunggulan? Kali ini crossing sudah lakukan dan wow. Pelanggaran sebenarnya bete, apa offsetnya? Kayaknya pelanggaran. Pelanggaran ya. Bola di daerah pertahanan kiper yang terlalu dibarbarkan. Terlalu dibarbarkan. Nah kali ini kita lihat kiper dari Sofyan Hadi itu ada Angga Irawan mencoba mempassing-passing santuy kepada Octavio Dutra kali ini. Dan tadi kalau kita lihat di babak pertama anak-anak Sujito Suntoro dominan lebih menyerang keras ke daerah pertahanan dari Sofyan Hadi. Dan kali ini anak-anak Sujito Suntoro mulai kembali mencoba mengatur ritme permainan agar lebih tenang untuk mempertahankan keunggulan ini. Betul. Ya tim Sujito Suntoro juga harus mempertahankan keunggulan ya. Yep. Tapi tidak bukan berarti dia harus bertahan. Karena kalau kita ngambil dengan bertahan itu sama aja kita nunggu diserang dan akan berbuat gol lagi. Benar. Dan dia harus untuk coba terus
bagaimana caranya menguasai jalannya pertandingan. Jalannya pertandingan. Oke, apakah BT dengan adanya Ramdhani Lestaluhu ini berpengaruh besar buat anak-anak dari Sujito Suntoro untuk bisa menyerang terus-menerus ke daerah pertahanan Sofyan Hadi? Iya, karena kan dua pertandingan atau sebelumnya tim dari Sujito Suntoro tidak punya tetangga yang bagus. Yeps. Nah, ketika pertandingan terakhir ini dia mencoba dan ada ternyata ada opsi untuk bisa menghampirkan Ramdhani Lestaluhu ya. Dan akhirnya mainlah Ramdhani Lestaluhu dan terbukti ya. Ramdhani Lestaluhu masuk pertama tadi dari menit pertama dan akhirnya menciptakan banyak peluang. Banyak peluang benar sekali. Terjadilah dua gol. Karena mungkin di pertandingan-pertandingan sebelumnya Sujito Suntoro ini bukan terlalu mungkin lagi dapat jatahnya pemain seniornya barisan-barisan belakang. Seperti dapatnya kayak kiper atau Maman Abdurrahman, dan kali ini mereka mulai mendapatkan pemain senior untuk menyerang atau memberi ide-ide serangan lebih lanjut, Bung Tirta. Iya, betul sekali. Kalau karena memang tim dari Sujito Suntoro ini pertandingan terakhir mereka ya. Jadi mereka mau nggak mau mereka harus merebut poin benar sekali untuk menghindar dari tim papan bawah. Betul sekali Bine. Nah, karena ini adalah berarti untuk sedikit pesan untuk anak-anak Sofyan Hadi, jangan menyia-nyiakan pertahanan karena itu adalah nggak tahu. Ya, sudah mulai kata-kata mutiara yang begitu garing sudah mulai keluar dari mulut-mulut sang Galil Tafa. Oke, kali ini BTR anak Sujito Suntoro mulai kembali menyerang lewat sektor sebelah kiri. Kali ini siapa yang dituju? Namun sayang seribu sayang, anak-anak dari Sofyan Hadi masih bisa menggunting Iroi atau mempisauin, nggak lebih tepatnya menggunting serangan sih. Betul. Atau mematikan serangan. Dan kali ini ada Kalum Hamis, kita lihat dulu. Ya, Kalum Hamis ini pemain muda yang istilahnya orang bisa bilang Indo ya, padahal dia asli Jakarta dan ikut SSB Cibubur. Oke. Apakah kali ini nih, kenapa Vigo Sakta nggak dimainkan ya Bet ya? Harusnya kan Vigo Sakta menurut gue dia punya karakter yang agak lebih dominan menyerang keras. Ya, sebenarnya soal menurunkan pemain, tiap pemain itu ya sebenarnya yang lebih tahu itu pelatih ya. Yang lebih tahu pelatih. Pelatih itu punya pemikiran apakah ini ada fit atau ini ada cedera atau memang ada strategi lain. Oke, terus jadi beda-beda juga. Oke, kali ini kita lihat ada perebutan dari sektor belakang anak-anak Sujito Suntoro, namun sepertinya pelanggaran kali ini sehingga menjadikan tendangan bola kiper sebenarnya. Iya. Oh bukan, pelanggaran bola pelanggaran. Kita lihat kiper dari Ferry Anggito. Kita lihat apakah dia bakal mengumpan kemana, apakah dia bakal mengumpan ke depan atau ke pohon belakang. Waduh, berat sekali kalau dia mengumpan ke pohon belakang. Ibarat kalau main PS, sticknya digini di OO. Dibuang mulai. Oke, ada Ramdhani Lestaluhu. Dor. Mencoba menyerang lewat sektor sebelah kiri. Namun, anak-anak Sofyan Hadi kali ini agak lebih kokoh. Dan kali ini kita lihat ada abang Ramdhani dor. Umpan santuy atau umpan manja ke sektor sebelah kiri, penyerangan daripada anak-anak Sujito Suntoro dan kali ini kita lihat siap masih Angga Irawan masih bisa memeluk menghack ball, you know. Dia masih bisa memeluk bola gitu. Dan kali ini kita lihat ada penyerangan, kita lihat ada perebutan dari Kalum Hamis dan sektor back dari Sujito Suntoro. Kalau kita lihat tadi ada Fatah Haji Pratama. Dan kali ini kita lihat Ferry yang gitu tengah, dia siapa yang dituju. Nah, balik lagi ke sekarang BT, Sujito Suntoro selalu kalah di dalam bola-bola atas BT, apa mungkin pemain-pemain yang kurang mempunyai postur tinggi BT? Ya, ketika ada seorang Otya Putra, tim dari Sofyan Hadi udah menambah ketenangan sebenarnya. Posisi belakang, jiwa kepemimpinannya juga dari sektor tengah ke belakang juga udah mulai PT, karena ada sosok satu pemain yang senior yang bisa istilahnya membuat kita nyaman. Dengan pemain, dan apalagi ditambah lagi pemain-pemain dari Sofyan Hadi juga tahu bahwa Otya Putra itu buat hibing-hibingnya tinggi dan kuat ya. Sama aja berarti main bola nih, sama kalau kayak palang pintu tuh, kalau kita lagi main palang pintu ada gurunya kita lebih tenang gitu. Kayaknya kalau nggak ada gurunya gue bingung nih, gue pantun apa. Oke, kali ini lihat anak-anak Sujito Suntoro passing satu ke sektor sebelah kanan. Dan kali ini kalau kita lihat di sebelah kanan udah ada tim yang bersiap-siap bertanding atau merumput di lapangan hijau entar nih setelah ini gitu. Betul, karena kan setiap satu minggu sekali dia dengan dua pertandingan. Dua pertandingan. Dan
beruntung untuk tim yang kedua karena dia pasti menyaksikan dulu tim layak lawan pemainnya. Jadi tahu strategi-strategi apa yang bakal nanti dimainkan. Wow. Oke, kali ini kita lihat anak-anak Sujito Suntoro yang kali ini tetap mulai kekeh menyerang dan anak-anak Supenhadi yang tetap tidak mau kalah untuk menyerang. Kali ini ada pergantian pemain. Kita lihat nomor 6 dari Sujito Suntoro ditarik keluar, ada Rizky Gumilang digantikan oleh Subhaki Putra Pratama. Asik. Ya kayaknya ini strategi baru dari pelatih Wasil Akmal karena memang dia tahu bahwa sudah unggul 2-0 dan ternyata di pemain dari Sopianhadi agresif untuk menyerang dan dia harus bagaimana mensiasati atau menstrategiin untuk tetap mempertahankan minimal mempertahankan atau enggak menambah keunggulan dia. Yep. Kalau kita lihat tadi midfielder yang ditarik keluar dan dimasukkan stopper. Stopper itu penyerang kan gitu. Stopper itu enggak, stopper itu pemain belakang center back. Sopianhadi dan shoot, wow, masih terlalu jauh lah. Sekiranya itu masih melebar 2 perating ding ini. Aduh, menjilat sekali. Gak apa-apa lah, oke kali ini langsung aja. Kita lihat lagi, santuy. Man, bola ini teh. Harusnya enak gawang ini tadi biar cepat. Oh, pergantian kiper dulu, BT. Bakir Tarigan masuk menggantikan Anggi Irawan. Mungkin ini dia yang bokap BT baru percaya. Kita akhir curang banget bokap BT. Ini kan bokap, oh pertandingan sengit nih daripada anak bokap kepur kan. Enggak lah, yang pasti orang tua ataupun pelatih maunya para pemain ini mempunyai mental kuat dan berani ya BT. Ya betul, karena memang disinilah ditempa untuk turnamen atau kompetisi ya. Iya, yep, karena memang butuh buat pemain-pemain muda yang namanya internal kompetisi. Yes. Biar mengasah. Yes. Karena ini juga saya disuruhnya begitu, Bet. Ngeledek dulu baru mengangkat pemain. Saya sesuai SOP yang ada aja udah. Oke, okay. Kali ini. Oh, kita lihat putih mobil BT bukan? Oh, bukan. Ya, apa lagi? Apa tuh BT? Kan itu setiap hari datang mulu, BT. Ini udah episode 7 nih, udah pertanyaan itu tuh. Gue tahu banget nih mobil BT nih. Pokoknya kalau yang Lamborghini putih BT ya. Amin. Oke, kali ini kita lihat. Kalau gue kalau mesin traktor juga BT ya. Bawa mesin traktor gue kesini BT, wah gila. Tadi mau masih pakai sapi BT, lama juga kan gue pakai mesin traktor ya, mesin bajak sawah. Aspal udah hancur. Oke, kali ini kita lihat anak-anak dari Sopianhadi mulai menyerang lewat sektor. Namun ini kontrol yang kurang baik, Bung Tirta. Iya, sebenarnya dasar bermain bola itu kan kontrol passing dan capping ya. Tapi memang dalam pertandingan apalagi masih muda mungkin pasti ada lah. Bahkan senior aja juga ada yang kontrolnya juga. Itu adalah hal yang sangat haram aku ya, Bet ya. Iya lah, karena sekelas gua pun masih agak ini ya. Sekelas gua, kayak gua bisa main bola. Sekelas gua aja gak jalan main bola. Oke, nih kita lihat serangan dari Rano Sujito Suntoro kali ini mulai menyerang lewat sektor bawah dan ya terlihat di babak kedua ini setelah masuknya Tavia Dutra lebih dominan menyerang anak-anak Sopianhadi dan ada pergantian pemain dari Sujito Suntoro, yaitu kalau gua lihat itu nggak ada di catatan. Aduh, bocor nih. Hari-hari bocor bisa, sorry. Oke, kali ini anak-anak Sujito Suntoro mulai mengkolongkan bola. Waduh, sampai dudada dia bilang. Berarti selain banteng yang dia itu pemain pun ngadu dada ya gitu. Waduh, berat sekali. Saking ototnya. Nah, sehingga bapak pelatih pada menonton. Waduh. Kita lihat Papa Dutra. Apakah ada pelanggaran atau pergantian pemain? Sepertinya Papa cedera. Bukan. Itu bukan Papa Dutra. Serius berarti ya? Iya, serius. Kalau cedera bercanda ya itu dia. Jatuh bangun lagi cedera bercanda. Atau cedera sepi. Cedera sepi. Gue sering tuh gimmick. Sering tuh BT kalau gimmick pulsa lagi. Sepi. Karena emang gak sakit. Bagian kalau lagi tonton challenge BT. Pura-pura sakit. Nasib. Biar selesai kan kamu gak kenapa-kenapa. Aduh, basic sekali saya. Wow. Oke, kali ini kita sudah lihat di sebelah kanan kita ada Abang Dani. Ini menunjuk kamera nih BT.
ya karena Ramdhani juga di situ memimpin, memimpin ya, bagaimana cara mempertahankan unggulan atau mau cepat serangan balik. Oh berarti tadi Abang Ramdhani itu nunjuk memimpin aja ya? Gue kira dia nunjuk kamera apa gini? Istrinya muda gitu ya. Kacau, kacau. Untungnya kameramen gak terlihat di sini, mereka di belakang kamera ini. Kalau lihat, wow, gantengnya ketahuan, kebaca. Itu artis Persija berarti, itu sebenarnya nih yang dengan kamera ini kacau. Dan gue ngefans banget ya, Mando. Iya, asik. Panutan itu. Dan kali ini ada Uchida mulai ke depan bola, namun masih bisa direbut sama Kalum Hamis nih berarti. Kalau Mamis main di mundur ya, mundur server tengah ya, dia menjadikan strikernya sama si Darren Abdul. Oke, tapi kalau gue lihat emang kalau Mamis ini dari pertandingan awal dia merumput, yang gue lihat dia tuh mainnya aktif banget, entar di depan, entar di belakang wasit, entar di aspal. Wah, kacau nih pokoknya nih kalau Mamis main di mana mana ya, kacau balu. Dan kali ini karena Papa Dutra santuy, santuy. Yaps, nomor 9. Nah, di menit-menit akhir ini biasanya BT nih, ya. Bahayanya untuk Sonora ini biasanya Sujito Suntoro ini selalu bisa menjebolkan bola di menit-menit akhir BT. Bahayanya ya. Karena kalau tadi kita lihat di babak pertama, ya terjadi gol itu gol kedua di menit-menit akhir BT. Ya karena memang yang lawan itu dalam pertandingan itu di menit awal dan menit akhir ya. Karena fokus berantakan. Ya, fokus berantakan. Kalau menit awal biasanya ya baru mulai dan belum siap. Kalau menit akhir biasanya ketika kita udah lelah, fokus berantakan. Fokus berantakan kan? Saya setuju dengan itu. Dan kali ini kita lihat ada apa nih? Bola keluar lapangan. Kita lihat anak-anak Sujito Suntoro yang belum pernah menang. Apakah pertandingan kali ini mereka bisa memenangkan pertandingan, Bung Cipta? Ya, mungkin aja ya, karena memang Sujito pertandingan terakhir dan mereka harus mendapatkan poin. Dengan skor masih di bawah 1, dia mempertahankan keunggulan, dia pasti bisa menang. Yes. Oke, kali ini kita lihat bola keluar lapangan. Dan kita lihat ada Bapak wasit berbaju yellow. Kali ini wasitnya rada suspek. Enggak, bukan wasit-wasit buncit. Ya, kali ini ada Sultan Jiko dan nampaknya terjadi penalti. Ya, kesalahan dari back didiamkan ketika sebelum masuk ke dalam kotak penalti ya. Dan akhirnya dilanggar sama Dava di daerah kiper ya. Harusnya mungkin sebelum masuk daerah kotak penalti itu udah dipotong duluan ya BT ya. Kan kalau kayak gini kan bahaya juga BT ya, bisa terjadi gol atau kayak emang sang kiper baru ini Bakir Tarigan bisa menepis bola, kan kita nggak tahu juga nih. Intinya sangat berbahaya BT penalti seperti ini. Begitu di menit-menit akhir BT bisa saja Sujito Suntoro menjauhkan keunggulan dan semakin tertinggal atas Sultan. Kita lihat Sujito Suntoro siapa yang mengambil. Sultan Joko. Iya. Oke, dicium dulu golnya BT. Lu gak cium juga gol, kata gue, menurut gue. Ini apalagi dicium gol. Kita lihat dengan kaki kanannya Sultan Jiko. Yaps, berhasil menipu kiper Bakir Tarigan. Jatuhnya ke kanan, bolanya ke kiri. Itu agak sulit ya, penalti yang pelan tapi menipu itu sulit gitu. Ketimbang penalti yang power tapi yaps, nampaknya selesai. Sudah pertandingan babak kedua antara Sujito Suntoro melawan Sofyan Hadi dengan skor sementara 3-1. Oh, skor akhir 3-1. Benar. Yes. Inilah terjadi akhirnya Sujito Suntoro berhasil memenangkan pertandingan setelah pertandingan sebelum-sebelum mereka belum pernah menang. Ini pertandingan yang terakhir mereka. Iya. Akhirnya berangkat untuk posisi peringkat. Benar. Peringkat atas ya dia. Bukan atas yang bukan. Nah, jadi itu maksudnya tim Sofyan Hadi berhasil, maksudnya tidak menciptakan gol-gol banyak lagi kayak tadi di babak pertama kan kejebolan banyak ya, di babak kedua sudah berbenah agar tidak menjadi gol, namun sayangnya terjadi titik putih di menit-menit akhir. Betul. Nah nih, ngomong-ngomongin akhir, ngomong-ngomongin akhir seperti biasa, ini yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola Jakarta, tentunya ada Jermania. Seperti biasa, gue mau ngingetin kalau ada hadiah menarik dari Kratin dan Red Bull, yaitu ada paket ganteng, paket cantik, paket kece, paket auto glow up, pokoknya ada dari Kratin dan Red Bull. Caranya gampang banget nih men, lu hanya harus menyaksikan pertandingan DCL dengan teliti, lu harus lihat beberapa menitnya atau siapa yang golin, karena itu adalah sebagai clue pertanyaan di akhir acara ini. Dan gue mau ngingetin lagi cara isi
jawabannya gampang banget Bang Kirka. Iya. Tapi sebelum gua kasih tahu caranya, apa nih kuisnya? Yoi. Oke, pertanyaannya adalah siapa mencetak 2 gol dalam pertandingan ini? Wow. Nah, berarti siapa pemain yang bisa mencetak 2 gol dalam satu pertandingan ini, Bang Kirka? Nah, itu dia pertanyaannya, Jack. Nah, ini dia cara menjawabnya gampang banget. Lu udah tahu kan, lu harus teliti dalam letter DCL. Abis itu, kirim format jawaban kalian, nama, lalu ikuti link di bawah ini, bro. Dan itu gampang banget, lu langsung dapet hadiah kece, hadiah manis, hadiah glow up dah, pokoknya mantap jiwa, Bro Tirta. Nah, gue juga mau ingetin sesuatu buat para pemain sepak bola Jakarta tentunya di Jack Mania nih, Bro Tirta. Kalau kita di tengah suasana pandemi kayak gini, kita harus tetap di rumah aja dan tetap mematuhi protokol kesehatan, Bang Rita. Betul, selalu kita ingetin berulang-ulang kali, kita ingetin bahwa kita dalam kondisi pandemi ini, biarpun di rumah aja, lu tetap aja harus menjaga protokol kesehatan. Terus ditambah lu perlu suplemen-suplemen kesehatan yang keren. Terus ditambah apa, dan tetap harus tetap stay safe. Nah itu bener banget, Bang Tirta. Nah kalau ngomong-ngomong soal suplemen kesehatan, mungkin buat para pecinta sepak bola Jakarta atau The Jackman ya, masih banyak yang belum tahu suplemen kesehatan yang terbaik sejagat raya itu apa. Wow, gue punya solusinya. Tuh, yang bantengnya diaduk, bantengnya merah, logonya depannya kuning. Ranting-ranting Red Bull. Silahkan minum, Bang Tirta. Kreatinin Red Bull.